Sekarang ada jamaah tarekat menjaharkan zikir khafi dengan lidah, dijaharkan suara seperti katanya Allahu Allah. Tarekat apa tuh Pak Ustaz? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada namanya zikir khafi, sir, tak berbunyi, diam saja, mulut terpejam, lidah ke atas, hati yang berzikir, diam. Makanya kalau bapak nampak ada kawan di sebelah diam, itu sedang zikir. Nah, jateng, ada yang diam kan? Tapi kalau sampai meleleh air liurnya, itu tidur. Nah, itu tak. Dua saja zikir. Pertama zikir jahar, la ilaha illallah. Kedua zikir khafi, zikir sir di dalam. Tapi ini aneh ini. Allahu Allah tapi jahar. Wah, itu tak tahu saya. Entah tarekat apa namanya. Sementara ini ada orang mengatakan zikir itu lebih baik dari sembahyang. Apakah itu benar Pak Ustaz? Ini sesat menyesatkan. Karena Nabi sampai meninggal tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena berzikir, berarti sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Krungkali tetap sholat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetap sholat, Syekh Muhyiddin Wali tetap sholat, Syekh Muhammad Wali tetap sholat, Syekh Hamzah Pansuri tetap sholat, Syekh Nuruddin Ar-Raniri tetap sholat, Syekh Abdul Raub As-Singkili tetap sholat. Ulama-ulama, wali-wali Allah dari Aceh, tidak ada satupun yang tak sholat. Makanya kalau ada nanti yang mengajarkan keluar daripada ini, maka bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah.